بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد الأمين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الصدق في القول والإخلاص في العمل، اللهم آمين. أما بعد، Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala pilih kita pada pagi ini. Sedikit tazkirah ringkas sahaja. Pendek sahaja insyaAllah untuk pagi ini. Yang pentingnya mudah-mudahan ada keberkatan padanya. Waktu saya belajar dulu, ni cerita sikit-sikit lah. Bukannya nak cerita kata saya ni rajin sangat ke apa, tidak. Tapi kami dulu ada beberapa orang sahabat-sahabat orang Malaysia. Untuk belajar di Mesir dulu, subuh waktu musim sejuk dengan kesejukannya waktu musim panas, pagi-pagi masih lagi okey lagi lah kan. Kami akan keluar dari rumah untuk pergi ke Masjid Al-Azhar pada pukul lebih kurang pukul 6 pagi begitu. Naik bas, tunggu bas, naik bas sampai dekat tempat stesen bas lebih kurang 6.45, stesen bas yang berhampiran dengan Masjid Al-Azhar, dan sampai di masjid lebih kurang pukul 7, 7 pagi. Dan sampai sampai di masjid pukul 7 pagi, kita pun tunggu Syekh. Tunggu. Biasanya Syekh akan datang lebih kurang pukul 7 suku ataupun 7 setengah. Kan? Waktu tu antara guru yang kami belajar adalah Maulana Syekh Ali Jum'ah Hafizahullah. Beliau ketika itu sangat sangat sibuk jadual beliau. Jadi bila kita belajar dengan beliau pukul lebih kurang pukul 7 suku, 7 setengah lah lebih kurang 7 setengah, beliau masuk kelas, belajar, baca kitab sikit-sikit, kadang-kadang lah 7.45 dah keluar dah. Beliau bergerak keluar daripada majlis. Jadi kami pun bergerak pergi ke session bas mula pukul 8 pagi begitu, 8.30 pagi, dan sampai semula ke rumah lebih kurang 9.30 pagi atau pukul 10 pagi macam tu. Jadi waktu yang kita manfaatkan, yang kita gunakan untuk pergi belajar dan balik belajar tu lebih kurang 4 jam kan. Tetapi waktu kita belajar tu lebih kurang 15 minit sahaja. Kalau kita perhatikan, mungkin ada yang kata, Allah ruginya masa tu. Macam masa kau belajar sikit sangat kan, banding dengan pergi dan balik dan sebagainya. Tapi apa yang menyebabkan kita jadi bersemangat juga untuk terus belajar walaupun sikit, walaupun sekejap, adalah apa yang dipanggil sebagai keberkatan. Keberkatan majlis tersebut. Jadi barakah daripada majlis itu yang kita nak sangat-sangat, dan barakah ini sangat-sangat penting. Barakah maksudnya apa dia? Maksudnya kebaikan yang bercambah, kebaikan yang berkembang, kebaikan yang berterusan. Ziyadatul khair. Jadi baik tu yang berkembang, itu yang kita nak. Sebab ya, kita datang majlis ilmu itu baik. Tetapi baik itu belum tentu berkembang. Baik itu belum tentu berkekalan. Baik itu belum tentu berterusan. Bersambung-sambung. Kan? Yang itu kita tak nak. Kita nak walaupun sekejap, tetapi baiknya itu berkembang dan berterusan. Namun begitu, tentu sekalilah dia memerlukan kepada usaha. Diperlu kepada perbuatan baik itu dulu. Barulah adanya barakah. Kalau baik itu pun tak ada, barakah confirm tak ada. Kan? Macam orang yang tak nak belajar tapi nak jadi guru. Tak nak belajar betul-betul tapi nak dapatkan ijazah sahaja di habis waktu habis pengajian. Kan? Jadi kat situ berkatnya memang tak ada sebab baiknya itu pun tak ada. Berkat ada apabila baiknya itu ada, kemudiannya ambillah perkara-perkara yang mendatangkan keberkatan, macam-macam perkara yang insya Allah nanti lain kali kita akan bincangkan secara panjang lebar lagi. Ada beberapa perkara lagi yang kita perlu fokuskan yang menjadikan sebab kepada keberkatan, yang tu insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan bincangkan bagaimana sebenarnya untuk mendapatkan keberkatan daripada ilmu yang kita perolehi. Dia bukan hanya semata-mata datang terus dapat keberkatan. Dia bukan juga semata-mata kita kata kita dapat ijazah, sanad dan sebagainya terus dapat keberkatan. Tetapi ia lebih lagi daripada itu. Sebab ini adalah perkara yang paling mahal. Yang paling mahal yang kita boleh dapat dalam majlis ilmu.
bila kita dapat keberkatan daripada ilmu itu. Sebab ialah yang menentukan ilmu itu bermanfaat ataupun tidak. Itulah yang menentukan ilmu itu dia akan jadi berterusan, jadi ganjaran yang berterusan untuk kita ataupun tidak. Betul, kita datang majlis ilmu, kita dah dapat ganjaran, kita dah dapat pahala, malaikat menaungi kita, Allah ampunkan dosa kita dan sebagainya, betul. Tetapi kita tak nak setakat itu saja. Contohlah saya belajar di Mesir lebih kurang bila hampir 20 tahun yang lalu. Jadi bila kita belajar di sana, waktu tu baik, tapi adakah kebaikan itu kita buat balik ke Malaysia? Adakah kebaikan itu kita akan terus menerus dapat sampai bila-bila? Jadi yang itulah yang apa diambil kira keberkatan ataupun tidak. Kan? Jadi pagi ni kita ambil berkat waktu pagi dengan sedikit tazkirah ringkas. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan sambung lagi pada episod-episod yang akan datang berkenaan keberkatan dalam majlis-majlis ilmu insya-Allah. Jadi cukup setakat itu untuk pagi ni, sedikit tazkirah ringkas untuk kita semua supaya kita ingat-ingatkan dan supaya kita sedar berkat itu sangat-sangat penting apabila kita nak buat sesuatu perkara yang baik. Jadi cukup setakat itu. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.